Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita pada pembelajaran tutorial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial membuat soal online dengan WhatsApp atau WA. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Lihat siswanya yang tidak memiliki laptop untuk ujian akhir atau ujian tengah semester. Pada tutorial kali ini kita akan membahas soal ujian online dengan menggunakan WhatsApp. Oke, pertama-tama Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen harus memiliki akun Gmail ya. Oke, kita buka ada segitiga ini pada Google Drive ya. Dipastikan Bapak Ibu punya akun Gmail. Setelah login langsung buka Google Drive. Setelah buka Google Drive seperti tampilan seperti ini Bapak Ibu, silahkan klik baru ya, tanda plus ya. Kemudian pilih Google Spreadsheet. Oke. Nah, pada tampilan ini silahkan kita menggunakan dua kolom saja, A dan B Bapak Ibu. A dan D. Oke, seperti ini. Nanti di sini pesan masuk. Di sini ada pesan masuk. Pesan masuk. Kemudian pada kolom B ini adalah jawaban. Jawaban. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ini kebetulan saya sudah mempersiapkan. Oke. Seperti ini. Oke. Kita menggunakan kolom A dan kolom B saja. Ini ada pesan masuk, kemudian pesan balasan. Ini balasan. Kemudian di sini kita ketik informasi ujian. Ini informasi ujian. Kemudian setelah itu pada balasan di sini kita tulis sesuai jadwal ujian akhir ya, hari ini kita akan ujian akhir semester pada mata pelajaran matematika. Ketik siap ujian untuk mengikuti ujian akhir. Oke, kemudian selanjutnya siap ujian, ini pesan masuk ya. Balasannya, ujian akhir terdiri dari 4 soal. Caranya ketik nomor soal untuk mengerjakan soal, misalnya 1 dan jawaban dengan 1A jika jawaban nomor 1 adalah A, seterusnya untuk jawaban 1B, 1C dan 1D. Perhatikan soal dijawab secara berurutan. Nah, ini soalnya sudah kita ketik ya. 1 soal pertama. Ini dia soalnya, kemudian ini soal jawabannya. 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, ini benar, silahkan ketik soal berikutnya. Ini salah, silahkan ketik soal berikutnya. Seperti ini tutorial. Nah, begitu juga di pada soal 2 bagi ya. Ini soalnya, ini pilihannya A, B, C, D. Kemudian jawabannya kita tulis seperti ini. 2A, 2B, 2C, 2D. Ya, 2A karena ini salah
silahkan ketik soal berikutnya. Ini pilihan 2B ini adalah yang benar. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10, berarti B. Oke, begitu seterusnya ya. Ini karena 4 soal. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah ini kita tutup saja ya. Oke, langkah selanjutnya kita tutup saja, kita buka pada HP kita, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu install WhatsApp Auto ya, seperti ini. Silahkan diinstal di Play Store ya. Kemudian setelah itu silahkan ini disetting menjadi otomatis ya. Setting menjadi otomatis ya. Oke, setelah itu klik tanda ini ya. Oke, pilih centang custom replay, ini di centang. Oke, centang ya. Setelah itu, Bapak Ibu, kita pilih ke sini. Ya. Oke, kita pilih Sprint Set. Oke, ini Sprint Set. Ini pilih Sprint Set. Nah, setelah kita pilih, Bapak Ibu, kita mau sinkronkan soal yang sudah kita buat tadi. Sinkronkan, oke. Nah, ini sinkronkan. Jadi sudah kita simpan soal ujian akhir matematika ini ya. Oke, klik. Oke, sinkron. Tunggu berapa saat lagi. Oke. Setelah disinkronkan, kita lihat ini masuk. Masuk Bapak Ibu ya, informasi ujian, kemudian siap ujian, ini soalnya ya. Oke. Oke. Seperti itu. Kemudian pada kontak ini kita mau uji coba. Ada kontak ini ya. Kita mau uji coba. Baik, kita akan uji coba ujian online dengan menggunakan WhatsApp. Pertama-tama kita ketik informasi ujian. Ini bagi siswa ya. Informasi ujian. Informasi ujian. Oke. Ini bisa terlihat secara otomatis. Ya, nah sudah terlihat sesuai jadwal ujian akhir ini akan ujian akhir semester pada mata kuliah matematika. Ketik siap ujian. Oke. Siap ujian. Ujian. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, jawabannya ujian akhir terdiri dari 4 soal. Caranya ketik nomor soal untuk mengerjakan soal, misal 1. Kita coba nomor 1. Oke. Ya. Nah, kelihatan keluar. Oke. Kemudian kita jawab 1A gitu ya. 1A. Oke. Akan terlihat. Oke, jawaban otomatis.
Oke, Bapak Ibu, semoga tutorial soal ujian online dengan WhatsApp bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.